Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rahmat di sini di channel Sobat TKI. Nah, di video kali ini saya mau sedikit ngasih tahu kepada kalian semua bagaimana sih cara belajar Al-Qur'an anak-anak yang ada di Arab Saudi ini. Pokoknya tonton terus video ini sampai selesai ya. Bahkan saya punya cuplikan gambaran belajar Al-Qur'an di masa lalu sama belajar Al-Qur'an di masa kini. Tapi supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya, silahkan klik like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya agar gak ketinggalan video saya berikutnya. Nah, kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol bersama salah satu ustadz atau salah satu guru ngaji yang ada di Arab Saudi ini, dan alhamdulillah beliau ngasih izin untuk membuat video ketika anak-anak yang ada di Arab Saudi ini belajar Al-Qur'an. Dan apakah sama belajar Al-Qur'an di Arab Saudi sama di Indonesia caranya, atau sama atau gimana? Pokoknya ini nih cuplikannya. Nah, itu cuplikannya, nggak jauh berbeda dengan Indonesia ya, hampir sama. Jadi setelah anak-anak kumpul, lalu satu persatu menghadap ke gurunya untuk melanjutkan hafalan selanjutnya. Cuman yang berbeda itu adalah seperti kalau di Indonesia itu kan kalau belajar Al-Qur'an itu dengan menggunakan suara yang keras, sedangkan di Arab Saudi ini belajar Al-Qur'annya cuman menggunakan suara yang sir ya, atau yang pelan-pelan gitu. Jadi pelan-pelan, gak terlalu keras. Di Arab Saudi ini ya, antara guru ngaji sama imam masjid itu khusus, tidak sama. Jadi buat guru ngaji, guru ngaji, buat imam masjid, imam masjid gitu. Nah, bukan imam masjid, imam sholat. Jadi guru ngaji khusus satu, ini buat imam, ini buat muazin. Jadi beda-beda gitu, beda-beda tugas. Anak-anak yang belajar Al-Qur'an ini rata-rata di bawah umur 15 tahun. Ada yang 7 tahun, 8, 10, ada yang 14 tahun. Pokoknya di bawah 15 tahun. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya mau ngasih tahu kepada kalian semua cara belajar Al-Qur'an di masa lalu. Nah, ini cuplikannya. شوف المدارس تعال.
Nah, jadi belajar Al-Quran di masa lalu itu ya karena mungkin apa namanya masih terbatas percetakan Al-Quran atau mungkin masih belum juga zaman dulu. Jadi belajar Al-Qurannya cuman menggunakan papan tulis kayak anak-anak yang barusan. Ini masih di apa namanya masih dikaji, masih dilestarikan belajar Al-Quran seperti ini. Berarti di sini ada di salah satu masjid di daerah Jeddah ini, khususnya itu di Kota Tua ya, Kota Tua Jeddah Al-Balad, itu masih ada belajar Al-Qur'an, cara belajar Al-Qur'an metode zaman dulu masih diterapkan, masih dibudayakan sampai sekarang. Nah, itu dia cuplikan-cuplikan cara belajar Al-Qur'an masa lalu dan masa kini. Dan mungkin untuk video kali ini ya cukup sampai di sini. Bila ada perkataan saya yang salah, silahkan perbaiki. Tinggalkan komen ya di kolom komentar. Pokoknya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.